kemarin pas ada Mas Didi, kesempatan lah, bisa coba. Dan mantap dan sekali. Berhasil banget, gila itu langsung kayak. Kemarin habis di sport massage itu jadi bangun pagi udah enak banget sih. Oh. Badannya jadi pengen lagi sih sebenarnya. Ya yang model kayak gitu, maksudnya nggak terlalu banyak waktunya, nggak terlalu panjang, tapi bekam sih menurut saya. Bekam. Ya. Enak ya. Oh, enak banget ini Mas. Oh. Kemarin saya megang raket gitu ya. Hah? Tadinya tuh kayak gini gitu, kayak nggak bisa. Hello everyone, back to my YouTube channel Didi Lejavane. I hope that you guys are doing great. You know, it's springtime here in Switzerland and the temperature is getting warm and this makes everyone happy. Alright, as you probably have known that last week Switzerland had a world-class sport event called Yonex Swiss Open 2022 at St. Jakob in Basel. And so many international badminton players represented their nations in this championship. And what I want to tell you in this video is that I feel honored to have been able to support the Indonesian badminton players as a sport therapist or physiotherapist. And certainly I don't have to detail the work I've done. However, some athletes in this video will tell you how my therapy helped them to regain their fitness. And beforehand, I'd like to remind you all to hit the subscribe button and press the uppermost bell icon so that you will get the notification once a new video is uploaded. And now let's have a quick check out the city of Basel where I was there during the championship. All right. This is what I like when I'm in Basel, guys, to see this kind of decoration. They use this for Fasnacht festival. This is Clara Platz in Basel. This reminds me of when I lived in Basel some years ago. It's really nice. Tuh guys, seperti yang mungkin bisa kalian lihat ya, kalau pas udara bagus, banyak sekali orang-orang lokal Kongko, chillout di pinggir Rhine atau sungai. Ini sungainya lumayan, airnya tidak seberapa banyak. Wah, asik kan jalan-jalan sama orang atlet-atlet ini, seneng banget. Kesempatan yang sangat jarang. Jarang-jarang terjadi. Look at her, the way she speaks. Renang enak. Ya, ini lumayan harusnya kencang juga sih meskipun begini. What people like to see when they are in Basel, when they visit in Basel, is this red house. Red house is very common, very popular among tourists. So people are really, you know, taking their time to visit this red house. I'm now inside the hotel Novotel here in Basel. Where the athletes of badminton from Indonesia are staying. So yesterday evening I did some therapies and now I'm going to ask their feedback. So stay tuned, let's see here. So here I'm going to ask I'm going to ask one of the therapy to one of the athletes, and now I'm going to ask her. So, so you will know, huh? Gimana kemarin abis di terapi? Enak banget mas. Jadi apa namanya, tadi pagi juga bangun biasanya kan pinggangnya pegel ya. Kemarin abis di sport massage itu jadi bangun pagi udah enak banget sih. Oh. Badannya jadi pengen lagi sih sebenarnya. Yeah. Pengen pulang kan. Ketagihan. Ya, enak serius ya. Tapi overall dari stretching yang kemarin aku kasih juga, terus spot massage yang keseluruhan badannya masuk semuanya, terasa. Ya, enak keren. Banget badannya, enakan, relax. Next time kalau ada kompetisi lagi, you know where to go. Kamu tahu
kemana harus harus mendapatkan terapi. Okay. Thank you guys. So ini baru pertama, ini yang nanti ada kedua lagi dan selanjutnya pasti kalian dapat lihat support terapi dari aku. Sekarang aku akan ke kamarnya Gloria untuk melihat bukan melihat dia tapi untuk bertanya pengalaman dia yang dia rasakan setelah aku kasih terapi. Yuk kita kesana langsung ya. Yeah. Housekeeping. I'm playing. Ah, voilà. Ternyata dibuka. Yeah. Hello. Halo. Good. Nah, gimana? Kemarin rasanya habis di terapi. Langsung tidur. Iya, enak banget. Apa yang dikeluhkan sebelum, kan enggak ada keluhan memang sih ya. Merengkel aja sebelumnya. Terus rasanya habis di terapi oleh Kesatria atau Didi Lejavane. Enak banget. Itu karena udah 2 minggu gak di-treat. 3 minggu. 3 minggu gak diterapi. 3 minggu gak terapi, gak pijit, gak meser, gak apa kan. Jadi ya lumayan. Jadi kayak naik turun aja gitu. Karena kan sempet capek pegel. Terus ini ada massage gun sendiri kan. Ah ini dia pakai ada pistol kayak gitu ya. Oh iya pistol. Bawa massage gun sendiri. Terus ya pijit-pijit sendiri. Terus itu istirahat, makan. Kaki kadang diangkat ke tembok. Biar gak terlalu pegel. Betul-betul sekali ya. Yaudah jadi ya treatment sendirinya itu. Terus ntar besoknya udah mendingan. Udah enteng. Ntar pegel lagi, ya gitu, naik turun. Makanya kemarin pas ada Mas Didi, kesempatan lah, bisa coba. Dan mantap dan sekali. Dan berhasil banget, gila itu langsung kayak... Tapi rasanya overall dari semuanya okay. Ya, enak banget ya. Okay banget. Recommended next time. Yes, harus. Kalau ke Swiss, ke Jerman bisa gak? Jerman? Aku, jauh, kalau aku sendiri sih bisa ke Jerman, nggak masalah ya. Kalau ada event, apa di Jerman nggak ada ini terapis, sport terapis gitu nggak ada di sana. Waktu kemarin sih kita pas kan tadinya kita mau kesana kan, Jerman nggak jadi. Sempat nyari-nyari, cuma karena tahu kabar kita itu jadi kita pending. I see. Well, for next event ya, untuk next ada event yang selanjutnya baru. Okay. Cool, well, guys. Wow. Seperti yang kalian lihat sendiri guys ya, pengalaman review dari Gloria sendiri, bagaimana dia merasakan terapi yang aku kasih. Jadi if you guys are having problem with your muscles, let me know. Kaya banget. Bener. Karena ya beda lah. Top. Beda. Oke. Bener top. Ya, ini di review dari dia sendiri. Ya. Oke, thank you Gloria. Thank you. Nah guys, sekarang aku akan tanya ke salah satu aset negara di sport badminton. Setelah aku kasih terapi kemarin, bagaimana dia testimoni dari dia, pendapat dia, apa yang dia rasakan. Sekarang kita langsung tanya aja ke orangnya. Yo, hello, Grisha, Marcella. Ya. Apa kabar? Baik. Bagus. Halo, setelah di terapi kemarin, sport terapi, bagaimana rasanya? Apa yang kamu rasakan setelah dapat terapi? Rasanya enak banget, relax, terus tadi pagi juga udah langsung latihan, tuh badan udah lebih fresh dari sebelumnya. Mantap sekali. Happy! Recommended berarti ya? Iya, berarti cocok. Apa yang disukai dari dari terapi yang kemarin? Kalau aku sih lebih suka terapi ya yang model kayak gitu, maksudnya nggak terlalu banyak waktunya, nggak terlalu panjang, tapi langsung ke poinnya. Ke aja poinnya. Gitu ya, dan ya relax lah, enak. Wah, terima kasih banyak. Tuh kan guys, ya dengan sendiri kan apa yang disampaikan oleh Marcella, apa yang dia rasakan, kemudian disampaikan secara langsung. Dan if you guys have problem, kalau misalkan kalian punya masalah dengan muscles, otot, pada saat kalian melakukan sport, you can contact me. Whenever you are in Geneva or in Switzerland in general, if you have a muscles problems, then let me know. Maybe we can work together. Alright? Okay.
Terima kasih banyak Marsha, Marsheila. Makasih. So, nah sekarang aku akan menuju ke kamarnya atlet yang lainnya, yaitu Akbar Bintang Cahyono. Javani. Voilà, betul sekali. Keren. Javani. Keren banget. Subscribe, comment, and like. Jangan lupa ya, Kak. Jangan lupa. Halo, Akbar. Oh. Wah, aku ajak nge-vlog ini, teman-teman. Yeah. Ya. Ini aset, salah satu aset negara juga. Yeah. Untuk membanggakan Indonesia dari tim badminton mixed. Mixed double, bukan mixed martial arts. Hampir saja. Ini tangannya biru ya, Mas Ian ya. Oh, kemarin terapi karena ininya dia merasa sakit ototnya. Jadi aku akan tanya ke Akbar apa yang dirasakan setelah terapi kemarin. Gimana rasanya Akbar setelah terapi kemarin? Rasanya sih lebih ke enteng gitu ya, Mas. Maksudnya lebih, tadinya kan benar-benar sakit ya kan. Setelah kemarin habis dibekam di fisio sama Mas, di Mas Pot Masas, langsung udah enakan nih. Udah enak. Udah enak. Enggak kayak kemarin saya mau ngapain juga enggak enak. Oh, ketahan saking, gitu. Iya, saking tegangnya kali saking, ini. Ototnya sakit tegang. Ini buktinya nih. Yang belakang pasti masih ini ya. Masih malah makin-makin biru. Makin biru ya. Iya. Tapi emang sakitnya tuh cuma pas di kulitnya aja kali ya. Iya betul ya, keangkat gitu ya. Tapi ingat jangan dilepas di bawah sinar matahari ya. Iya. Supaya tetap bisa hilang cepat gitu. Iya, kalau di kalau gitu bisa bahaya. Jadi apa yang paling disukai dari terapi kemarin? Paling disuka ada bekam ya, ada cupping itu ya, terus ada kereteknya ada mantap. Nah, itu bikin lega karena dia tulang punggung bawah dia kaku sekali, jadi ini perlu di adjust dan ya sama juga. Bekam sih menurut sama bekam ya. Enak ya. Enak banget ini, Mas. Kemarin saya megang raket gitu ya. Tadinya tuh kayak gini gitu, kayak nggak bisa rileks. Sekarang lebih rileks aja. Oke. Okay, yeah. Mau mukul-mukul apa aja. Oke. Okay, yeah. Wah, recommended pinggang. Banget. Pinggang, punggung bawah. Nah, ini buat main tuh lebih fleksibel aja sekarang, lebih kayak lincah gitu. Lebih lincah lagi, wah. Yeah. mantap. Untuk cedera, bukan cedera ya, yang ini spatula atau apa tulang apa itu namanya, tulang belikat ya kemarin kan ya. Iya, yang sini ini mending sih buat. Mending ya itu. Tadi saya sempat buat nyemes itu kan. Lebih rileks banget. Kok enak sih ya. Tadinya kan kemarin nyemes kan kayak ketahan terus. Iya. Sekarang lebih lepas. Gitu, Oke. Okay. Boleh lihat nggak belakangnya? Oh. Kalau boleh, ya. Ya, supaya pemirsa tahu semua. Wow, guys. Ya, ini yang kemarin lihat sangat, ini nggak sampai 5 menit ini langsung begini karena di ototnya ada masalah. Jadi dia kelihatan sekali ininya. Sinyalnya imbas atau efeknya ya, seperti ini. Ya. Bentar ya, misi ya. Ini nggak ada. Jadi, bagus. Thank you. Wow. Kayak udah aset negara harus dijaga. Jadi memang harus ada treatment fisioterapi, sport terapi itu penting sekali ya. Oke, apalagi yang dirasakan? Udah itu aja, enteng, merasa enteng, lebih lentur. Kan, kemarin habis di kaki itu kan. Iya. Habis itu saya jalanlah ke kota. Kaki saya udah kayak mau terbang. Enteng banget. Enteng beneran ya. Paha yang ini kan tulang apa otot yang sensitif ini, ya di sini kan ya. Iya. Kemarin sempat agak lambat tuh, Mas. Habis jalan ya. Oke. Di masas gitu. Iya. Jadi kayak lebih ototnya ya, lebih fleksibel. Lebih cepat gitu. Ya. Oh, terasa. Kayaknya lebih rileks gitu ya ototnya. Iya. Good. Terima kasih sudah kasih review feedback. Jadi recommended next time kalau ke Swiss lagi, kalau nggak ada visionya bisa kamu tahu di mana harus kontak. Ya, siap, aman. Cevita ya. Oke, terima kasih banyak.
Sampai jumpa lagi, sukses untuk kedepannya. Amin. Ya. I must confess that being a sport therapist in this world-class sport event is quite challenging, but also a rewarding profession. And I'm very happy that they appreciated my work. And I also found that, you know, those badminton athletes are really cool to work with. So I wish Gloria, Melati, Marcella, Dejan, Jordan Praven, and also Akbar best of luck for the next championship. I hope that you guys find this video is interesting, and don't forget to hit or give your thumbs up. Also, comments, subscribe, and share this video with your friends. Thanks a lot for watching this video and also supporting my YouTube channel. I'm Didier Le Javanais. Till here, see you again next time. Ciao.